Beredar video dengan narasi telah terjadi ledakan perangkat set-top box yang menewaskan 3 orang di rumah warga di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun setelah dicek kebenaran mengenai informasi tersebut, video dan narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Diberitakan oleh situs tangerangkap.go.id, insiden tersebut merupakan kebakaran rumah laundry di Cikande yang terjadi pada 1 Desember lalu. Sedangkan penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting dan api yang menyambar mobil, kemudian melalap rumah korban. Peristiwa itu mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Adapun peristiwa ledakan set-top box terjadi di Kampung Tonjong, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada 21 November 2022. Saat ledakan terjadi, rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak memakan korban jiwa. Jadi, informasi mengenai ledakan set-top box di Cikande yang menewaskan 3 orang adalah tidak benar atau hoax.